yaitu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution almarhum, mewakafkan. Beliau waktu itu menjadi Ketua MPRS, dan dengan keberanian beliau selaku Ketua MPRS mewakafkan gedung masjid ini ex NV de Boble menjadi gedung tempat ibadah atau masjid. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Ini Ujubika Inna Kubusi Wa Kobais. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung padamu dari setan setan laki-laki dan setan perempuan. Amin. Pak, ini teh kan saya dengar nih, sebetulnya ini bukan bangunan masjid dulunya ya? Betul sekali. Jadi gimana ceritanya, Pak? Dahulu ini dibangun oleh salah satu arsitek Belanda. Mereka itu menamakan dirinya NV Van Mooyen. Oh, NV Van Mooyen. Nah, NV Van Mooyen ini adalah salah satu kumpulan para arsitek Belanda yang berkantor di sini dan dibangun di sini. Gayanya juga gaya Van Mooyen, itu sudah terkenal di Belanda itu. Dan ini adalah gedung yang mereka namakan gedung NV de Boble. NV de Boble. De Boble. Boplo maksudnya. Boplo. Nah, kalau seandainya kita kenal ada pasar Boplo, itu asalnya dari gedung ini. Oh. Karena orang Betawi tidak bisa bilang Boplo.
Belanda, logat Belanda, bopleh. Nah, ini boplok saja. Nah, ini ya. Jadi asalnya gedung boplok itu dulu sebelum jadi masjid ini adalah gedung boplok. Gedung para arsitek Belanda yang berkantor di sini. Terus dan sejak kapan nih dijadikan masjid? Kalau gedungnya dibangun pada tahun 1887. Nah, pada tahun 1920 itu digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tempat kantor pos pusat untuk wilayah Batavia. Selanjutnya pada tahun 1923 itu pernah dijadikan juga kantor jawatan perkereta apian. Oh, kereta api di sini? Kereta api di sini. Makanya kalau misalnya gedung ini berdekatan dengan stasiun Gondangdia, cikal bakalnya di sini sebetulnya. Bukan di kota di sana. Iya. Nah, pada tahun 43, kalau misalnya Pak Didi pernah lihat kiri kanan banyak gedung-gedung milik Angkatan Laut. Iya. Ini juga pernah dijadikan markas besar Angkatan Laut Jepang. Oh. 3 tahun. Nah, pada tahun 45 setelah selesai Belanda Jepang hijrah keluar dari Indonesia. Nah, ini pernah juga dijadikan beberapa kantor. Di antaranya untuk zaman kemerdekaan pernah dijadikan kantor urusan agama. Masya Allah. Pernah dijadikan juga kantor wali kota Jakarta Pusat. Kantor wali kota tuh di sini tadi. Ya, ini sebetulnya kan bukan gedung masjid ya. Jadi gimana ceritanya sampai jadi masjid? Jadi pada tahun 1967 waktu itu Jenderal Besar Abdul Haris Nasution almarhum mewakafkan. Beliau waktu itu menjadi ketua MPRS dan dengan keberanian beliau selaku ketua MPRS mewakafkan gedung masjid ini ex NV de Bobble menjadi gedung tempat ibadah atau masjid. Kok kamu makan? Kamu gak puasa ya? Ya enggak, kan aku lagi kerja. Kalau kerja harus tetap puasa. Masa sih? Emang benar? Iya betul. Jadi semua orang itu wajib hukumnya untuk berpuasa. Iya kek, ya kan juga udah bilang kayak gitu. Tapi dia gak percaya. Betul. Puasa itu wajib. Dan jika meninggalkan harus dia membayar fidyah. Tapi fidyah juga bagi yang meninggalkan yang bagaimana? Yang pertama tentunya bagi yang
ibu yang menyusui, orang tua renta yang tidak dapat melakukan puasa, selanjutnya orang yang sakit yang tidak bisa melakukan kewajiban saum itu sendiri. Ya? Boleh pinjam sendalnya enggak? Oh, sendal? Ih, buat apa? Pokoknya sendal kakek Ilham sulap deh. Bisa. Bisa dong. Ilham kesana lu ya. Anak-anak. Maklum ya pastinya. Iya ini, masalah bangunan ini unik sekali ya. Kubahnya tuh memang begini atau gimana ini? Ini memang kubah-kubah asli, tapi mungkin terkesan bukan kubah ya, tapi kubus. Bentuk segi empat. Dan memang masih dalam keadaan original, belum ada perubahan. Memang kita pernah mengadakan renovasi, pernah ya, renovasi. Dua kali renovasi, tetapi itu tidak mengubah bentuk utama, tetapi hanya bagian dalam dan juga siluet yang tadinya bentuk kotak menjadi kubus. Sama ini. Perjuangannya nih gimana bisa menjadi masjid? Ini subhanallah Pak Didi. Mungkin kita lebih dari 15 sampai 20 tahun kita berjuang terus-menerus. Jadi pendahulu kita bahwa masjid ini betul-betul diperjuangkan dengan perjuangan yang sangat keras, sangat panjang dan sangat keras. Jadi betul-betul ini disebut masjid perjuangan, itu memang layak. Dari mulai pendahulu kita Pak Jenderal Besar Abdul Haris Nasution sampai dengan sekarang ketua umum kita Pak Haji Indra, kita masih tetap berjuang untuk memperbaiki mutu umat ini Pak Didi.